Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Aibtu Sari Pumuloh, Babin Kamtibmas, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, wilayah kerja Polsek Bekasi Kota. Alhamdulillah, selama pelaksanaan tugas menjadi Babin Kamtibmas untuk mengantisipasi COVID-19, saya bekerja dengan teman-teman Babin Kamtibmas maupun rekan-rekan dari Polsek bekerja dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana caranya kami semua melaksanakan yang diamanatkan oleh pimpinan untuk menekan warga masyarakat tidak terdampak atau tidak terkena COVID-19. Berbagai upaya kita lakukan mengenai 3T, testing, tracing, dan treatment kepada warga masyarakat. Mengupayakan bagaimana masyarakat hidup bersama COVID dengan cara protokol kesehatan. Kita tidak pernah merasa lelah. Kita tidak pernah merasa ini menjadi tugas berat kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama antara tiga pilar. Dari pihak Polsek Bekasi Kota, pihak kecamatan, pihak dan Koramil, untuk terus melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh pimpinan mengenai PPKM Mikro, bagaimana pembatasan pergerakan masyarakat dengan 5M, yaitu selalu menggiatkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mencegah mobilitas, mencegah dari kerumunan. Apapun yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diamanatkan oleh pimpinan dalam melaksanakan penurunan pandemi COVID-19 ini, kita laksanakan dengan tulus, kita laksanakan dengan semangat, kita laksanakan dengan tulus ikhlas, bekerja dengan hablum minallah dan hablum minannas. Insyaallah apapun yang saya laksanakan ini menjadi kebaikan buat kita semua dan kebaikan secara pribadi. Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat. Ya bagaimanapun juga ada kendala sudah pasti di antara kami para Babin Kamtibmas secara pribadi, karena keluarga pasti kita tidak seperti biasa, dalam arti kata perjumpaan kita dengan keluarga, acara dengan keluarga kita cut dulu selama pelaksanaan tugas yang demikian berat ini. Mudah-mudahan keluarga kita semua pada mengerti, anak-anak kita, istri kita, dan keluarga kita. Yang penting pada dasarnya kita melaksanakan kita kerja, kita sehat, dan keluarga kita sehat di rumah. Demikian.